Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Play Store ya guys ya. Baik sahabat, jika sudah terbuka aplikasi Play Store-nya, untuk langkah yang selanjutnya kamu cari saja aplikasi yang bernama Photo Recovery ya guys ya. Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store guys. Nah, jika sudah kamu download, langsung saja kita buka aplikasi Photo Recovery-nya guys. Kita tunggu loading-nya teman-teman ya. Nah, di sini aplikasi ini memerlukan izin pemulihan foto, mengakses foto, media, dan file di perangkat. Kita klik izinkan guys. Bagi sahabat, jika sudah aplikasinya diberikan akses izin ke ponsel, kemudian di sini ada menu metode 1 atau algoritma 1 dan ada algoritma 2, yaitu jika kamu menggunakan metode yang satu ini, jika kamu gagal, kamu bisa menggunakan metode pemulihan algoritma yang kedua guys. Kita coba untuk metode pemulihan yang satu ya guys ya. Kita klik yang ini, kemudian tekan start untuk mulai pulih media menggunakan algoritma pertama, algoritma 1 cepat dan efektif. Kita klik awal. Media pulih menggunakan algoritma pertama. Kita tunggu loadingnya sampai selesai guys ya. Sampai 100% cuy. Baik sahabat, sambil menunggu loadingnya selesai nih, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan jangan lupa lagi nih share-share juga ya ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu guys. Nah, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Nah sahabat, jika sudah tampil menu seperti ini, klik finish untuk menyelesaikan algoritma pemulihan dan melihat produk rekomendasi dari sponsor saya. Kita klik selesai guys ya. Kemudian di sini ada petaruh. Anda foto sembuh, jika berhasil akan berada dalam folder bernama All Recovered Photo. Nah foldernya nanti jika foto kamu dikembalikan, nanti foldernya secara otomatis akan dibuat, yaitu yang bernama All Recovered Foto ya guys ya. Untuk melihat foto Anda pulih dan upload ke komputer Anda, arahkan menggunakan file browser dan upload dengan opsi file transfer. Beberapa pengguna melaporkan pemulihan yang sukses setelah restart perangkat atau menunggu beberapa hari guys. Kita klik lihat dipulihkan foto. Nah sahabat, juga sudah tampil folder-folder seperti ini ya guys ya. Di sini ada All Recovered Photo. Ini adalah foto yang sudah dikembalikan guys. Ini ada 600 MB, otomatis fotonya banyak sekali yang sudah dikembalikan guys. Nah untuk langkah selanjutnya, kita buka file manajernya ya guys ya, untuk mengecek foto yang sudah dikembalikan guys. Di sini saya akan membuka file manager saya guys ya. Berarti itu masuknya di ponsel ya guys ya, di memori ponsel atau penyimpanan internal bersama di sini guys. Nah di sini ada folder All Recovered Photo guys. Kita lihat yang ini cuy ya. Nah makanya otomatis foto yang sudah terhapus yang sekian lama cuy ya, akhirnya bisa dikembalikan lagi di sini guys ya. Keren banget cuy, ini aplikasinya 100% working cuy ya. Wah mantap, kali ini udah pada kembali semua nih foto-foto gue yang lama udah dihapus ya guys ya. Masuknya ke folder ini guys, bentar guys, ke folder All Recovered Photo cuy ya. Penyimpanannya ada di internal guys ya, atau di memori HP Infinix-nya guys. Nah caranya cukup mudah sekali kan guys ya, untuk mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix guys. Bahkan yang sudah lama juga bisa dikembalikan lagi utuh dengan sempurna dengan menggunakan aplikasi Recovery Photo yang tadi ya guys ya. Kamu tinggal download saja aplikasinya, ada di Play Store ya guys ya, dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis guys. Nah sahabat, itu dia cara mengembalikan foto yang sudah dihapus di HP Infinix guys. Wah mudah banget ya guys ya caranya guys.
Nah, bagi sahabat nih yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan dan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.